Mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Ini ada meriam baru budak-budak ni main. Ini kita main dengan budak Pahang pula. Ini nama apa? Nama. Kena kenal lu. Nama apa? Tu. Nama apa? Nama sebut nama. Tengok pipi penuh dengan kabat tu. Ni nama dia Afham. Ni nama dia Rainbow. Rainbow Ampang. Okey, kita akan main-main kabat lah budak-budak ni main buat sendiri ni. Buat secara ringkah-ringkah. Tengok sekali bentuk dia macam tak tahu macam apa. Mayam apa tak tahu nak buh nama. Apa buh nama mayam apa ni? Mayam Ejas. Ada 3 tin kecil, 1 tin besar. 4. 4. Ah, 3 kecil, 4 kecil, 1 besar. Ini tu dia. Cara dia masuk kabat dalam ni. Cucuh kat sini. Okey, kita tengok budak-budak ni main mayam. Ada ni. Hai, cucuh jauh sikit. Mana? Ham. Iman, nama apa ni? Nama Iman lah. Nama Iman lah. Umur berapa tahun? 5 tahun. Main wayang kena tangkap dengan polis ni. 10. Ni pakcik dia. Jom kita bawa wayang ke tempat dia. Sini sikit sebab dia bunyi terlampau kuat. Ni lah cara. Meriam mudah alih. Budak-budak ulu jempol. Buat ngai. Ha, tu. Oh, tu cara bancuh dia. Ayat 3 sudu lah. Banyak-banyak tak kuat bunyi katanya. Tutup berapa sekian. Sampai dia keluar asap lah. Cucu. Sampai dia hilang. Sampai dia hilang. Buat air sikit lah. 3 sudu. Sampai dia rasa panas. Jauh sikit. Cuba dengar kata bunyi kuat sangat ni. Kuatnya. Bengal dengar aku. Ingatkan tak kuat. Oh, dah hancur dah. Dah terkeluar lah. Kan tadi berapa kali cabut? 3 kali. Aduh, bengal telinga juga. Dalam video mungkin tak dengar sangat. Aduh. Pegang ayak, pegang. Ni ada peserta perempuan seorang main meriam. Ikat balik ya. Ikat balik. Hai, budak kecil ni memang TFP juga. Tadi
Aham, sonok ni meriam, Aham. Cabut. Kena rendering. Hei, mati ya hang ni. Itu dia aku. Okey, kita tembak sekali lagi. Bersedia. Itu lah tu tu. Wei, habis tisu. Habislah kain lak kaki mok hang. Okey, kita cucuk sekali lagi. Petang-petang tak ada buat kerja apa, saya tengok dulu nak main mayam. Ni belajar main mayam daripada mana ni? Lupa. Daripada Perlis. Tahun ni raya Pahang. Dia bawa mayam ni di Pahang pula. Mayam ni tak kuat sangat lah bunyi. Boleh lah. Kuat telajak. Nanti orang kerja pula. Ni cara mancur dia. Mana cara mancur dia? Mana kabat? Kabat. Kabat dalam. Kabat banyak dalam besar mana? Tunjuk dia bawah kabat. Kuat hampa nak buat. Sangkut. Kabat kecil dia ni. Sak ni lah kabat. Saya sak-sak. Tapi dia syarat dia lubang dia macam ni lah. Nampak? Dia tak boleh buat bersih sangat. Kalau buat bersih sangat dia macam asap dia tak asap dia tak terperap kat situ. Asap keluar. Allah. Tak ada apa macam tu dah. Sekejap kita terbang Pas, pas, pas. Tak payah. Aduh. Oh, ni bahagian angkut ayam. Kecil lah tapi bunyi kuat. Bengang tengok. Okay, masuk kabat. Masuk kabat. Masuk air 3 sudu. 3.5 sudu. 2.5. Hari ni hari raya ke berapa ni? 4. Hari raya ke-4. Lepas tu yang penting, yang paling utama, guna kain lak kaki tu tu. Baru beli lah kat kedai RM2. Jauh sikit. Tadi ingat kata tak kuat, kuat juga. Bunyi dia macam mocong bola. Kuat sikit lah pada mocong bola. Nyamuk gigit lah. Nyamuk kampung. Nyamuk. Mana nyamuk? Nyamuk. Tu nyamuk. Ish. Mampus. Kita biarkan lebih kurang seminit lah . Seminit ke setengah minit macam tu lah. Okey, boleh. Okay. Bengang kot lingau ni tengok macam ni. Jaya. Okey, last lah kita buat tembakan petang ni. 3 kali cukup lah. Cuba lah.
Okey, oleh kerana dia tercabut, terkeluar sangat. Terletak macam ni, mana tahu dia tak terkeluar lah. Eh, saja ambil batal tok atas tu ni. Eh. Nak uji nyali tak? Sekali lagi. Kali ketiga. Setuju tak kita uji nyali tadi? Nak? Uji nyali. Okay, letak celah tu. Nah, ambil ni tak? Barulah kuat sikit. Ni sekali tembak terkeluar. Sekali tembak terkeluar. Tisu tak ada. Ha, budak ni main api. Dah basah. Buka sikit macam ni. Buka sikit dia lemak tak nyala. Buka sikit. Ha, boleh lah. Ha, dah. Habis dah. 3 kali cukup lah hutang ni. Itu saja Meriam Tin. Hari tu main di Perlis, hari ni main di Pahang. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.